Bangodu Utara di bawah asuhan manajer ofisial Ayah Haikal sama Irfan Hardiansa. Itulah taktikal pemain dari Green FC. Sedangkan Amor A FC dari Roka dengan menurunkan taktikal pemain, yaitu Hamid nomor punggung 1 selaku sebagai goalkeeper, Ongki nomor punggung 2, Anton nomor punggung 6, Doa nomor punggung 5, Erik nomor punggung 12, Rahma nomor punggung 9, Ali nomor punggung 11, Tiku nomor punggung 8, dan Manggala nomor punggung 13. Di mana para pemain Amor AFC Roka, maksudnya di mana para pemain yang diparkir di bangku cadangan, ada Sofa nomor punggung 10 dan Rafiq nomor punggung 7. Dan official player ataupun official manager dari Amor A kosong. Dan official player yang memimpin jalannya pertandingan di partai kedua tentunya wasit, yaitu kembali wasit Bung Safira selaku wasit gondrong yang memiliki lisensi nasional, yang memiliki kudeta cup 1 Biran Gombe, dan dibantu kedua asisten wasit Afa Setiawan Saputra Ciko Cako. Luar biasa. Dan tentunya ada 4 ball boys yang dimiliki kudeta cup 1 Biran Gombe. Di bagian timur, Mi Goreng Pidu Ponte. Di bagian selatan lapangan, ada Bung Kimochi. Cukup luar biasa dari Cina, rupanya Kimochi. Di bagian barat lapangan, ada Bung April yang didatangkan dari Somalia. Di bagian utara lapangan tentunya itu Bung Kimo, didatangkan langsung dari Afrika Selatan. Cukup luar biasa. Ball points yang dimiliki kudeta cup 1 Kelurahan Gombe Kota Bima. Pertandingan 2 yaitu Baba Leo. Sedangkan scoreboard ada Bung Mayun, dan timer tentunya ada 2 timer, yaitu Bung Eko Setiawan sang Besi Roka. Depan saja Ongki nomor 9 yang 7 maksudnya kembali bersama dengan nomor 9, nomor 13 Amor A, sang Liga Petano berbahaya nomor 13, dipain 2 pemain yang memiliki Green FC, rupa-rupanya didapatkan nomor 13, kembali Green FC nomor 10 maksudnya, Fatih tadi dihalau para pemain yang memiliki Amor A, kembali depan ke dalam sudah dilakukan, Mong sekarang otak-atik bola Mong, depan saja nomor 10 Fatin maksudnya, masih Fatin mendapatkan bola, dibayang-bayang nomor 13 lagi, kembali ke depan saja, berbahaya Green FC, cukup sikap, sama penjaga kawan Hamid, kembali ke depan saja, Amor A sekarang, otak-atik bola nomor 11 bersama dengan nomor 12, dibayang 2 pemain, masih otak-atik bola nomor 12, nomor 9 yang 7 maksudnya, masih dimain 2 pemain Green FC nomor 9, Papa Naomi maksudnya, namun didapatkan Amor A, kembali Ali bersama berbahaya sang Liga Petano Tiku tadi, Kansar depan saja, Kansar tadi Batin yang dituju namun dihalau nomor 6 tadi Anton, kembali otak-atik bola nomor 13, masih kerjasama dengan nomor 12 Erik, terobosan ke depan berbahaya tadi Dikun, kembali nomor 11 masih haluan bola saja dilakukan Kansar, cukup segar Kansar, hanya melahirkan lemparan ke dalam, didapatkan Amor FC. Kansar Erik sekarang sang gelandang pengangkut air, sudah lakukan Erik berbahaya headingan, kembali terjadi perebutan bola, Mon sekarang terobosan ke depan Mon, namun dihalau saja nomor 5 Doa, kembali Papa Naomi, depan maksudnya nomor 11 sekarang otak-atik Yong, melepar saja nomor 12 sekarang, masih filan, melepar maksudnya namun didapatkan para pemain yang memiliki Amor A, kembali nomor 12 terobosan berbahaya, masih Amor A, tidak bisa memanfaatkan peluang emas hitam berlian tadi. Bikun kembali ancang-ancang nomor 6 sekarang Anton, sudah dilakukan Anton berbahaya, cukup sigap Ade sang penjaga gawang yang dimiliki Green FC. Depan Fatir dibayang-bayang para pemain yang dimiliki Amor A nomor 12 sekarang terhati bola ke depan Anton Erik sekarang maksudnya, kembali pelanggaran rupa-rupanya dilakukan sang Liga Petano, menarik kaki dari belakang tadi, kembali Filan terapi bola, Filan cari-cari kawan, Filan masih Filan terobosan ke depan, Fatih yang dituju, masih bayang-bayang nomor 2 tadi Fatih dibuang bola,
nomor punggung 2 Ongki. Dimiliki Amor AFC. Kembali tendangan penjuru, ancang-ancang sudah lakukan, berbahaya namun cukup sigap sampai jaga gawang Hamid. Kembali Papa Naomi keluar lapangan, hanya melahirkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Amor A, sekarang umpung 8 namun dihalau kasar. Kembali ke depan, maksudnya Mon sekarang dibain 2 pemain Mon. Kembali umpung 13 hands baru rupa-rupanya. Kembali tendangan bebas didapatkan Green FC Rabangodu Utara. Kembali tendangan bebas Green FC Papa Naomi. Ancang-ancang sudah dilakukan, berbahaya heading yang dilakukan nomor punggung 13 di Manggala. Kembali terjadi perebutan bola. Nomor punggung 7 sekarang mengatakati bola Min, maksudnya namun didapatkan nomor punggung 11 Ali. Dibayangi nomor punggung 15 tadi cukup sehingga putra kembali. Nomor punggung 13 sekarang mengatakati bola. Kembali terjadi perebutan bola. Apakah yang terjadi? Rupa-rupanya pelanggaran dilakukan pemain yang mengikat rambutnya. Kembali nomor punggung 2 Ongki. Sensi terbaik yang dimiliki Amor FC. Ancang-ancang Ongki sudah lakukan, berbahaya. Masih melambung tinggi di atas mister gawang. Pemain yang dimiliki Amor A, lepas saja nomor 11 Ali yang dituju nomor 8 sekarang otak hati bola di gol. Terobosan maksudnya. Namun dilihat sang pengadil handball tadi, salah satu pemain yang dimiliki Green FC Putra nomor 15. Alam dapatkan Amor AFC. Ancang-ancang sudah lakukan umpung 12 yang dituju, maksudnya Eric Otagati bola nomor 9 sekarang Rahmi bersama dengan nomor 13 Manggala. Kembali ke depan maksudnya namun dihalau kasar, cukup sigap. Kembali Filan sekarang Otagati bola Filan cari-cari kawan, terobosan sektor kanan berbahaya namun dihalau tadi nomor 6 Anton. Dalam dapatkan Green FC, sudah dilakukan Green 12 ke depan saja Filan maksudnya. Lebih dekat kepada para pemain yang memiliki Amor. Biarkan keluar tidak. Kembali bola dapatkan para pemain yang memiliki Amor. Ah, terobosan ke depan umpung 8. Masih Sangali Capitano. Umpan silang berbahaya namun dialog Putra, cukup sikap Putra. Kembali ke depan Amor. Ah, kembali nomor punggung 8 berbahaya nomor punggung 9 cukup sikap. Center back Filan, apa yang dilakukan Filan? Satu pelanggaran tadi. Kembali tendangan bebas sudah lakukan, berbahaya namun cukup sikap Ade. Dua pemain mengganggu penjaga gawang namun didapatkan. Satu pemain terlewati namun dua kali harus dihentikan. Kembali nomor 13 sekarang otak-atik bola Manggala. Satu terobosan maksudnya namun dihalau saja oleh Putra tadi. Kembali ancang-ancang Erik, sudah lakukan Erik. Berbahaya, masih dikun. Namun didapatkan Papa Naomi sekarang ke depan. Ayah Naomi kembali Firan. Fatir maksudnya melebar saja nomor 11 yang dituju Yong. Masih Yong otak hati bola Yong. Yong terobosan ke depan berbahaya. Anton harus menghentikan laju daripada bola tadi. Tendangan
Mora kembali ke depan saja. Bangun serangan balik maksudnya Mora, namun dihentikan oleh Kasar tadi, kontrol bola tidak maksimal. Baik, kembali Mon. Mon, cukup luar biasa Mon. Overlap Mon dari playmaker. Nusik bola tadi. Sebenarnya melahirkan tendangan gawang dapatkan Amor. Tengah-tengah Amor sudah lakukan ongki ke depan. Di heading on. Kembali dibiarkan keluar oleh Rahmi. Umpan ke dalam sudah lakukan umpung 13 yang dituju maksudnya Manggala. Kembali terjadi perebutan bola. Masih Rahmi. 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 Satu percobaan syuting Rahmi. Lambeko kah? Nopusoplas, otak hati bola, masih Yong Yong Yong, cukup cepat Yong, namun harus dihentikan tadi oleh Ongki kembali. Melebar saja sektor kiri, Amora, terlalu pelan tadi kembali, bola dikuasai Amora. Nomor punggung 12, Erik, otak hati bola Erik, masih Erik, melewati satu pemain, kembali kerjasama dengan Nopusoplas, berbahaya Amora. Kembali yang bola dilakukan oleh Mon tadi kembali berbahaya, serangan balik yang dibangun oleh para pemain memiliki Green, cukup sikap. Kembali tendangan sudut, dapatkan Green FC ancang-ancang filan. Namun tidak ada kawannya yang menyambut bola, terjadi perebutan bola. Tarikan dilakukan Min, apa yang dilakukan Min? Sudah lakukan Ongki. Kembali, filan yang tujuh masih otak-atik bola filan. Masih filan, ke depan maksudnya filan. Namun kebentur Fatir, kembali Fatir terobosan berbahaya. Heading yang dilakukan para pemain yang memiliki Amor kembali. Erik yang dituju maksudnya. Terjadi perebutan bola. Filan terobosan ke depan. Tidak ada kawannya kembali. Bola dikuasai Filan. Masih Filan otak atik bola Filan. Bayangin para pemain yang memiliki Amor A. Kembali. Sudah lakukan Green. Fatin yang dituju masih. Bersama dengan Filan kembali kebentur. Hanya melahirkan umpan ke dalam. Ancang-ancang Filan. Sudah lakukan Fatin yang dituju. Biarkan keluar. Kembali hanya melahirkan tendangan gawang saja dapatkan Amor AFC. Headingan nomor 13 Manggala. Bapak Naomi. Kembali halon bola dilakukan para pemain dimiliki Amor A. Kembali Amor A berbahaya. Nomor 11 Manggala. Maksudnya Ali tadi. Kembali ke depan saja Yong. Masih Yong. Yong. Lepas terobosan Yong Min yang dituju masih otak-atik bola Min. Cari-cari kawan. Tidak ada kawannya. Dibuang saja bola tadi oleh Toa. Kembali lempar ke dalam Yong. Mini 7. Fatih sekarang berbahaya Vila. Dibanyak satu pemain. Vila masih terobosan ke depan saja. Anto. Lebih dekat kepada para pemain yang memiliki Green FC. Masih Green. Green. Apakah yang dilakukan kedua pemain? Bermain kuda-kudaan. Pelanggaran rupa-rupanya. Kembali ke depan saja. Main. Lanjut. Kembali nopung sebelah sekarang Ali. Bersama dengan Manggala. Masih Ali. Tarik belakang. Manggala, Manggala, Manggala. Dihalau saja mau. Kembali Vila sekarang. Apa saja dapatkan Green FC. Arena pertandingan kembali lemparan ke dalam dapatkan Filan. Dan sengancang Filan. Sudah lakukan Fatir yang dituju kembali. Rupa-rupanya pelanggaran dilakukan Fatir. Cukup luar biasa para pecinta bola mania. Skor imbang di babak pertama. 0-0 skor kacamata. Biar sisi mungkin kacamata deh. Tapi sini sebagai playboy sejati dan asisten wasit dua. Sang asisten wasit ganteng memiliki kelurahan Kumbeng yaitu Bung Adenova Saputra Cingicana. Ya, dan kembali kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya
kepada seluruh sponsor yang telah mendukung jalannya pertandingan di lapangan Kudeta Cup 1 Kelurahan Kumbeng, yaitu Viva Smart, Vivo Smartphone, Tutasel, Putih Dua Putri, Barisan Inti Menangkan, Air Langga yang disingkat Bima, dan Haji Fatahila, Rani Sarjana Ekonomi, Magister Hukum. Iya, baik para pecinta bola mania, kembali kick off di babak kedua telah dilangsungkan. Baik. Ancang-ancang Oki sudah lakukan. Kembali berbahaya, kembali di depan sarang gawang. Kembali berbahaya, masih terjadi perebutan bola. Masih. Apakah yang terjadi? Rupa-rupanya pelanggaran dilakukan para pemain Green FC. Baik, kembali ancang-ancang Oki. Kembali sang pemain legendaris Oki. Cukup luar biasa, begitu terasa di bola tendang yang dilakukan oleh Oki. Maksudnya, kembali doa terobosan ke depan. Tengah hati bola berbahaya dikunkan sesama dengan Nobu Sofras. Satu tendangan PHP yang dilakukan para pemain yang memiliki. Amora kembali ke depan, serangan balik di bawah para pemain Green FC. Kembali Green FC, terobosan. Fatir yang dituju namun dia ancang-ancang Fatir sudah lakukan momen yang dituju maksudnya namun dihalau Eri. Kembali lepas saja Ali Rami, sekarang terobosan Dikun, sekarang berbahaya, terlalu tinggi mengangkat kaki. Ancang-ancang Kansar sudah lakukan, Kansar ke depan, Kansar kembali. Jadi perebutan bola dapatkan para pemain yang dimiliki Amor A. Masih Amor A. Wasit Papa Naomi adalah salah satu pemain yang memiliki di kesempatan rapat tentunya. Papa Naomi cukup luar biasa, harus dikeluarkan. Kembali Green FC, dorongan dilakukan Filan tadi dari belakang. Filan biasa nomor punggung 10 dari Amor A, bagaikan Gatot yang duduk di tribun VIP sana. Kembali alun bola dilakukan Green FC, kembali ke depan Yong, sekarang masih Yong melewati dua pemain, cukup cepat Yong, masih Yong cukup luar biasa. Kembali alun bola dilakukan Anton tadi, kembali Amor A menguasai bola. Rahmi maksudnya, kembali ke depan. Pemain yang baru masuk cukup cepat sini. Kembali nombong 12 masih otak hati bola. Erik melewati dua pemain Erik, namun dia lomong cukup cepat. Kasar kembali, Kasar membangun serangan balik. Kasar bersama dengan Fatih, masih otak hati bola. Fatih melewati satu pemain, tarikan dari belakang dilakukan Ali terhadap Fatih. Harus jadi ya, tendangan bebas. Sini rupa-rupanya. Kembali ancang-ancang sini. Ancang-ancang sini. Pemain yang begitu rapi. Sini. Sudah lakukan terbaik. Kepret. Sini. Sini cukup luar biasa. Sini Gatot cetak gol di babak kedua atas tendangan bebas. Cukup luar biasa. Sini. Kemula Green FC sini Anton kembali ke depan saja. Amor AFC kembali halang bola, kembali Green FC terobosan maksudnya halang bola saja. Kembali bilang sekarang terobosan bilang masih otak hati bola nombong 12 Erik, tarikan dilakukan Min. Kembali ke depan saja berbahaya,
Alun bola dilakukan para pemain yang dimiliki. Green FC kembali otak-atik bola Mi. Terobosan berbahaya. Yong. Kembali alun bola. Apakah yang terjadi? Dan bebas saja dapatkan. Green FC cukup luar biasa. Kembali tendangan bebas dilepaskan sini. Kembali yang ancang-ancang Jimmy. Masih betul kembali tendangan berbahaya. Terjadi perebutan bola. Apakah yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupa yang dilakukan Min terhadap Ali. Kembali tendangan bebas dapatkan Amor AFC. Sudah lakukan Ongki ke depan Ongki. Kembali terjadi perebutan bola. Terobosan Fahmi, Rahmi maksudnya. Kembali Ali menguasai bola. Otak-atik bola Ali. Dihalau tadi oleh Mon. Kembali ancang-ancang Ongki. Sudah lakukan. Berbahaya. Hanya melahirkan tendangan kawan saja. Tidak ada kawan yang menyambut bola tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Ongki. Ini MC. Ancang-ancang Kansar. Sudah lakukan ke depan Kansar. Kembali headingan dilakukan para pemain Amor. Kembali Erik. Depan Erik. Haluan bola saja dilakukan Putra. Kembali lemparan ke dalam. Lepaskan Amor AFC. Ancang-ancang. Ongki sekarang. Sudah lakukan. Kembali headingan dilakukan. Gator. Timi maksudnya. Kembali lemparan ke dalam. Kedua kali yang didapatkan Ongki. Ancang-ancang Ongki. Sudah dilakukan. Berbahaya. Headingan rupa-rupanya. Oh, pelanggaran. Dorongan dari belakang dilakukan Diko terhadap para pemain yang dimiliki Green FC. Ancang-ancang Kasar. Sudah lakukan ke depan Kasar. Fatih yang dituju masih. Dibayang-bayangi doa. Kembali mengejar bola. Hilang sekarang otak hati bola hilang. Cari-cari kawan karena sama dengan Jimmy. Cukup cepat Jimmy. Kembali terobosan ke depan Amor A. Karena sama dengan Erik. Masih Erik terobosan berbahaya Dikun. Cukup cepat menutup pergerakan Dikun Kasar tadi. Hanya melahirkan tendangan kawan. Sudah lakukan kawan ke depan Min yang dituju. Masih otak hati bola Min. Cari-cari kawan Min. Masih Min. Min dibayang-bayang oleh Anton. Dibuang saja bola oleh Anton. Hanya Anton, cengang-cengang Anton. Sudah lakukan, berbahaya. Dibiarkan keluar saja tadi oleh sang penjaga gawang Hamid. Ongki, Erik yang dituju kembali tendangan Biku, berbahaya. Cukup sikap adil. Sang penjaga gawang, muda yang dimiliki. Green FC kembali. Min. Hands baru rupa ya Min tadi. Toka. Ancang-ancang, Ongki. Ada 7 pemain rupa-rupanya di depan. Sudah lakukan Ongki, berbahaya. Masih Eri sekarang. Dibayang-bayangi Putra. Kembali terobosan ke depan. Heading yang dilakukan Jimmy. Kembali terobosan ke depan. Sofan. Kembali haluan bola cukup sigap Mon. Ancang-ancang Mon. Sudah lakukan Fatin yang dituju. Dibayang-bayangi Anton. Masih. Kembali terobosan ke depan. Dikun yang dituju maksudnya kembali Rami. Satu percobaan shooting namun masih kebentur Jimmy tadi. Kembali nombong 12 Erik melebar satu sektor kiri. Terhati bola nombong 10 Rami maksudnya. Dari belakang Mon. Apa yang dilakukan Mon? Pelanggaran. Kembali ancang-ancang. Dari perebutan bola terobosan ke depan Jimmy. Lepasan kerjasama dengan Yong. Namun di halo tadi cukup cepat Ali menurut kepergerakan. Ancang-ancang Yong. Sudah lakukan. Kembali headingan saja dilakukan para pemainnya. Amor A kembali Amor. Ke depan saja berbahaya Min. Satu percobaan suci kembali. Masih Yong sekarang. Terobosan. Tidak ada kawannya. Min tadi kembali Min. Main dua pemain, masih Min, masih Min,
kepada Anton. Terkasih bola Anton kerjasama dengan Erik. Masih Erik. Robosan Erik. Lebar saja Dikun maksudnya. Edik Putra tadi. Aikan leparan ke dalam dapatkan. Amor A berbahaya namun cukup sigap ada. Dan penjaga gawang yang dimiliki Green FC sudah mengadu utara. Tenang-tenang Ade sudah lakukan ke depan Ade. Minion dituju. Kembali. Dengan PHP dilakukan. Dan center back tadi Ongi kembali. Depan saja namun didapatkan Jimmy kembali sini. Selepas Jimmy masih Jimmy sini. Lewati. Gatot. Cukup luar biasa. Kembali. Bilang. Depan saja Yongi yang dituju. Otak kaki bola Yongi. Masih Yongi. Masih terjadi perebutan bola. Ke dalam dapatkan Green FC sudah lakukan masih otak-atik bola Fatih long bola saja kembali ke depan maksudnya kembali lempar ke dalam sudah lakukan otak-atik bola Erik terobosan ke depan Erik masih dihalo kasar cukup sikap kasar kembali Fatih otak-atik bola Fatih dari kawan kerjasama dengan Yow satu percobaan spekulasi tadi dilakukan Yow kembali cari perebutan bola, Yong tadi masih Yong, terhati bola Yong, tarikan upaya, dilakukan oleh Ongki tadi. Kembali ancang-ancang Gatot, sudah lakukan, berbahaya, kembali satu percobaan syuting, namun kubentur wasit tadi fair play. Kembali, depan saja penjaga gawang, masih Erik, tarik belakang Erik, walaupun 6 sekarang, Anton, robosan Anton, berbahaya, headingan dilakukan para pemain yang memiliki, Green FC, dibuang saja bola oleh, kembali lemparan ke dalam dapatkan, Amor AFC. Kembali sudah lakukan, kembali terjadi headingan, kembali Jimmy maksudnya dihalau kasar, kembali berbahaya. Satu percobaan syuting tadi dilancarkan oleh Ali. Membangun serangan balik, Fahmi, Rami maksudnya Erik sekarang. Masih Erik, baik-baik dua pemain, tiga pemain. Depan terobosan berbahaya, Dikut, masih. Namun masih kebentur. Mon tadi cukup luar biasa pertahanan yang dimiliki. Kembali lemparan ke dalam, sudah lakukan. Nomor 5 sekarang, Doa, terobosan maksudnya dibiarkan keluar. Bendera merah telah keluar dari sarangnya. Ucapan selamat kepada Green FC Rabangodo Utara yang telah memenangkan pertandingan di partai kedua atas Amor AFC dari Roka, Kabupaten Bima. Dan lolos ke babak selanjutnya dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Amor AFC dari Roka. Telah berpartisipasi dalam Open Turnamen Kutetakan 1 Kelurahan Kumbeng.